Kedung Salah. Dan dari sebelah utara dengan jersey hitam kombinasi kuning dan nomor punggung putih, Rakyat Entertainment Patimuan. Dimohon kepada dua tim untuk bisa berfoto dulu. Difoto dulu, Mas. Bang, bro, difoto dulu. Tertim. Oh iya, itu Mas Vivi. Ya, kita kembali ke lapangan ini. Kaki yang percaya ada di sebelah kanan dari sisi kanan kombinasi kuning bernomor punggung putih. Sementara WSC Tuan Rumah berada di sebelah kanan kami melakukan pertandingan dengan jersey dominan hitam merah. Kali ini Patri yang melakukan sel, terima pajak, naik. Alik luar biasa, masih bisa diselamatkan. Kali ini juga. Akhirnya WSC yang pecah telur pertama melalui satu serangan yang dilakukan oleh Zidan. 1-0. Patri akan melakukan sel. Ya, jambing sel. Terima Alik, kali ini Neno. Masih bisa diselamatkan. Tanpa serangan WSC, kembali lagi. Aki, Neno, luar biasa nomor 5. Andoy, masih bisa selamatkan WSC. Kiki, dari belakang. Fadli, 2-0. Back attack yang dilakukan Fadli menghasilkan 1 poin. 2-0 kali ini. Fadli, yang akan lakukan serve. Terima pajar, Neno. Alif kali ini lakukan serve. Dulu berapa kali itu. Mesin poin. Rakyat Entertainment memecah. 1-1-2. Kali lima, Kiki masih bisa dikembalikan. Fajar, Haji Andri, Kiki, Sinami masih bisa diselamatkan, Mas. Ya, 1 kali ini foul dilakukan oleh salah satu pemain WSC. 2 sama. Neno, setter senior Ragil Entertainment Patimuan yang akan lakukan sel. Terima Tarsif Fadli dari belakang, masih bisa terima Aziz Alif. Kali ini Neno kembali dengan pada Fajar, masih bisa dikembalikan oleh WSC. Bertubi-tubi serangan Ragil dan mampu menembus pertahanan WSC. 3-2. Neno aku langsung. Terima Iban, Zidan, masih bisa dikembalikan. Kali ini Fadli, gagal libero untuk menyelamatkan bola. Aziz kali ini gagal dan poin bertambah sama 3. Aisyah lakukan serve, terima Martiran, Alif lagi. Kembali lagi Alif, mengubah skor pada kali ini. Alif, 4. Andai, ternyata Andai gagal lakukan sel. Kali ini Kiki setelului WSC lakukan sel. Terima Mas Pira, berikan kepada Andika, maksud saya dengan jauh. Eko keluar, satu pukulan keras sebenarnya yang dilakukan oleh Ibah gagal sehingga menambah poin kembali. Alif lakukan sel. 5-4. Patimuan memimpin. Ya. Tarsif masih bisa diselamatkan. Ada Fadli di belakang kali ini. Ibah masih bisa juga diselamatkan. Masih
64. Pikiran nomor punggung 1 dari Hafil menambah poin kembali. Alif yang akan melakukan serve. Ada serve. Jumping serve yang akan dilakukan oleh Alif. Kali ini Sidan. WSC. Serve. Terima Alif. Melo. Piran. Agar. Satu pukulan dari Piran. Gagal. Sehingga poin sama. Sidan. Aku akan menyamakan kedudukan kali ini Fadli di 7-7 set pertama grand final peserta. Memo berikan pada Piran, tidak bisa diselamatkan oleh Iba. 8-7 satu poin di atas. Andika kali ini akan melakukan serve dari Raja Ekerta ini. Serve, terima silan. Fadli naik 3 blok masih tembus. Fadli kali ini menambah keunggulan terakhir menjadi 9-7. Andika Sir. Tarsik masih bisa selamatkan Alif. Neno berikan pada Piran. Kiki Fadli dengan saja bukan sebuah serangan kali Alif ke posisi di 99 sekelakukan berapa Andoy masih bisa ditahan atau 10-9 keunggulan terakhir entertainment. Kapol atau pemain dari rakyat entertainment ketika melakukan show kali ini BEC party show. Terima Piran, Neno, Alif masih bisa diselamatkan BEC. Satu bola tanpa serangan. Kembali lagi Raja lakukan serangan. Alif luar biasa. Alif mesin Raja Entertainment ini menambah kembali puluh-puluh poinnya. 11-10 Neno, Sir. Terima kasih Sini Master Loro. Bukan hanya pukulannya, tapi juga blokernya yang luar biasa Alif kali ini. Neno serve, terima Darsim, Faisal. Dibalikkan oleh Adis, bola yang sebenarnya tidak begitu baik. Poin untuk WSC, 11-12, satu ketinggalan WSC. Serve kali ini akan dilakukan oleh Faisal. Serve, terima Piran, Andul. Masuk dan poin kembali 13-12 berjauh 2 poin kali ini. Ando yang akan lakukan serve luar, pengamatan yang cukup baik dari Darsi dan kembali mendekati 12-12 Kiki setter lakukan serve. Terima Alif, Leno berikan poin dan masih bisa diselamatkan kali ini. Berhenti dari belakang, berhenti dari belakang. Broker WSC menambah poin kembali untuk Rakit Entertainment 14-20. Alif yang akan lakukan serve. Mesin poin. Terima Eko. Bola tuntas oleh Iblas. Bola cepat. Skema serangan yang luar biasa dari WSC memperkecil ketinggalan 13-14.
Cina yang akan lakukan sel, terima alih, pajak, alih, bukan terlalu rapat di kali ini. Dan akhirnya Fatih mampu menyembahkan kedudukan di 14 sama. 14 sama, Cina, sop. Terima alih. Ada Neno, berikan kepada Mas Pinan. Mas Pinan, emang serangan yang tidak baik dimanfaatkan oleh Fajar sehingga 15-14 Fajar yang akan melakukan ser. Rakyat Entertainment, terima sigan WSC Garsi 15 sama. Cukup berita. Kita kawin yang keberapa ini? 15-15 ya. Lakukan ser. Gajah Ubah melakukan ser. Kembali akhir Patimuan unggul 1 poin 16-15. Andika Sof, terima silam Kiki, berikan berpati menyamakan kembali kedudukan Pati di 16-16. Abin. Ini adalah milen. Masuk. Patun mas. Alif masih bisa diselamatkan. Tinggi kali ini. Ternyata bukan melalui serangan yang keras, tapi cukup ditipu dari setter Neno. Unggul 1 poin. Pira, sop. Terima kasih Kiki. Kali ini Kiki 1 sama. Setelah tadi Neno, kali ini Kiki yang menghasilkan poin. Sama-sama setter Padri. Patri, liter WC lakukan sel. Terima libero Neno. Naik Alif. Satu serangan yang dilakukan Alif kali ini. 17 sama. Patri akan melakukan sel kembali. Terima selamatkan WC. Ya, kembali serangan dari Alif. Kembali serangan lagi. Tidak bisa diselamatkan oleh Eko. Umur 1 poin kembali melalui serangan yang dilakukan Alif tadi. 18-17. Sama. Oh sama ya. Oh bangga teman kita. Sila. Dorong ke belakang. Ada Alif. Poin kembali. Bisa Kiki, berikan berpengaruh. Masih ada Pira, Neno, kali ini Alif dorong saja. Masih bisa diselamatkan. Tapi masih selamat. Kali ini Fajar. Akhirnya Fajar yang menurunkan poin 19-18. Unggul 1 poin Neno. Bola Neno. Awin boy yo. Ya kali ini Neno, Raki Entertainment Show. Terima Eko, Libero. Alif lagi masih bisa selamatkan Libero. Kali ini masih tak dapat li. Masih bisa selamatkan juga oleh Libero. Masih belum meniup berarti on dan tetap berjalan. 19 sama saudara-saudara. Menegangkan kali ini WSC versus Nagel Entertainment. Sof lakukan kali ini. Tolak saja Alif. Satu serangan yang sebenarnya tidak begitu bagus, tetapi poin pertama kali ini WSC unggul 1 poin. 1 poin pada Nagel Entertainment. Terima Alif. Neno, Fajar, tembus. Dari Fajar menambahkan kedudukan 20 sama. Ya, Andoy yang akan melakukan sel. Terima libero. Gagal. Satu sama serangan yang dilakukan oleh Iba. 21-20. Andoy sel. Libero. Dari belakang. Masih bisa diselamatkan. Satu sama.
Kiki, saya Kiki lakukan besar terima Adis Libero. Adis komunikasi satu poin kembali diraih oleh Raki 2221. Adik, Raki Entertainment Show. Masih bisa diselamatkan kali ini serangan dari Piran. Ya. 23-22. Dua angka kembali dan time out diminta oleh WSC. Unggul 2 poin kali ini Raki Entertainment. Di 23-21. Ayo mau. Setelah tadi serangan yang bertubi-tubi dilakukan oleh Mas Piran, walaupun dengan sentuhan-sentuhan kecil, tetapi praktis untuk menghasilkan poin saudara-saudara. Alif, mesin skor dari Rakyat Entertainment yang akan melakukan show. Terima Libero Eko, Kiki, Lili Sida, dorong keluar. 2-2-3-1 tinggalan WSC atas Rakyat Entertainment Shop bersama dengan Sida, Yeno. Masih bisa diselamatkan satu serangan. Kali ini kembali serangan dari Agar ternyata dan kabur ini di posisi yang sangat krusial. 2-3-2-3. Sila lakukan show. Terima kasih Menol. Berikan kurang klik dari Gagal kali ini. Bekertek yang dilakukan kali jauh. Sehingga set point 24-23. Set point pertama type out diminta oleh Rakyat Entertainment di posisi ketinggalan 1 di poin yang krusial 24-23. Sebab akan dilakukan oleh Sian nomor 25 hitter WSC kali ini. Silan sel terima oleh Meno, berikan pada Malik ini. Satu poin yang disumbangkan oleh Mas Pira nomor punggung 1 membuat set pertama ini harus cus. Fajar sel terima Libero Fakri. Tidak bisa dikembalikan lagi. Kembali lagi, 7 poin untuk WSC. Satu serangan dari nomor punggung 1 membuat WSC unggul 1-0 di grand final kali ini, sehingga memaksa untuk berputar kembali WSC di sebelah utara dan Rakyat Entertainment ada di sebelah selatan. Ramai bertanding gitu. Ramai tuh. Pertandingan yang cukup ramai, skor yang saling berburu, berimbang, entah poin yang berapa kali. Kita saksikan kembali ke lapangan dan kita nantikan hasil di set kedua kali ini. Apakah WSC akan memenangkan dua kali kemenangan langsung, ataukah Rakyat Entertainment yang memaksa rubber game? Ya, Fadli, terima kali ini Alif poin pertama kembali mesin poin Rakyat Entertainment Alif 1-0 pecah kembali. Neno, Neta, terima Fadli, Kiki, Faisal, bohong saja dan gagal 2-0. Star yang cukup baik diberagakan oleh Rakyat Entertainment. Neno, terima Darsing kali ini dari belakang Fadli. Tanpa sentuhan, tidak tas dan keluar 3-0. Kembali, Neno, Neta, Neno, Neta. Terima Libero Eko, Fadli, Sidan yang gagal 4-0. Ada apakah dengan WSC? Di set yang kedua, tertinggal 4-0. Neno, terima Darsin. Dari belakang Fadli, masih bisa terima Acis. Kali ini Alif dorong saja, masih bisa dikembalikan. Fajar,
santai. Namun bola tidak bisa dikembalikan. 5-0. Oke, entertainment kali ini memimpin dengan 5-0. Di set yang kedua. Stop. Terima Fadli, Kiki, Fadli dari belakang. Bakal dikembalikan oleh Mas Firan dan pecah telur pertama. Fadlilah membuat poin pertama kali ini 1-5 dari serangan belakang. Jar. Fajar masih bisa dikembalikan. Fadli, Kiki berikan Fadli. Ya. 2-0. Poin beruntun kali ini dari Yese, dari Sok Faisal. Ya, bisa jangan lakukan selalu poin kembali untuk Medan Entertainment 6-2 nomor punggung 5 lagi sok terimali berbeko sekiin gagal terbaca satu serangan dari WSC 7 5 ketinggalan. Masih bisa gagal dikembalikan Andoi bertek dari Fadli menambah poin 3-7. Setter Kiki. Terima libero Adis kali ini. Dinyatakan tidak melewati net dan poin kembali ke WC 4-7. Berlahan mulai mengejar Kiki. Neno pada lagi satu master bio dari Ibu menghambat perolehan suara dari perolehan angka dari Bagi Entertainment 5-7. Ini pun gagal masih poin dari Rakyat pun gagal Alif 6-7 rentetan poin yang begitu cepat kelihatannya dan kali ini dihentikan oleh Aldi. Mesin poin Ragen Entertainment 8-2. Ragen Show terima Eko kali ini dari belakang dan tembus backstack yang luar biasa dari Aldi 7-8. Silakan aku arsap. Terima Alif, Neno, oh masih bisa diselamatkan ternyata. Kali ini Fadli, tembus dan Fadli yang akhirnya menyamakan kedudukan 8-8 dari ketinggalan yang cukup jauh di awal tadi. Neno kali ini nomor 21 Mas Firan keluar, dinyatakan keluar oleh Asi. 9-8. Fajar Sok terima libero Eko. Darsi tidak melampaui, tidak melewati net dan kembali poin untuk Grafik Entertainment 10-8. Fajar akan dari Fajar 9-10. Kami dan blokos satu-satunya dari WC. Lakukan Sok. Terima Alif. Angel. Andika, lakukan sel, terima libero Eko. Ada Fadli, masih bisa terima Andika kali ini. Luar biasa nomor satu ini. Bagianmu, kau kebalmu. Akhirnya, official dari meminta time out dengan ketertinggalan 4 poin. Satu poin yang luar biasa didapat oleh Ragin Entertainment melalui nomor punggung 1. Mas Pian tadi 13-9. Akankah set yang kedua ini akan dimenangkan oleh Ragil Entertainment dan Maksa Ratusen atau sebaliknya melalui perlawanan Entertainment. Kiki berikan berpatli master block tapi masih bisa
Out, out, out. Kembali lagi Andri Tiara. Masih jatuh kucai. Andika yang melakukan shot kali ini. Nomor punggung 4. Biarkan saja dan betul pengamatan yang luar biasa akurat dari pemain BSC. 10-14. Fajar. Kali ini bola cepat diperagakan oleh Ando. Satu set yang diperagakan oleh nomor 7 Neno. Pira, nomor punggung 1 set diangkat dari full. Menginjak garis. Satu serangan cepat kembali dilakukan oleh ternyata saya putih ya tentunya. Kadang-kadang bola cepat yang juga mematikan. Oh, Kiki gagal Faisal. 17-11. 6 ketinggalan WC. 6 di muka Neno lakukan show. Darsim dari belakang masuk. Akurat kali ini back attack yang dilakukan oleh Fati. Sedikit mengikis ketertinggalan 12-17. Bola yang tidak begitu baik tanpa serangan kali ini WC masih bisa dibaca. WC lagi dan akhirnya 1 poin kembali. 13-17 mulai merangkak mereka. 13-17 4 angka. Yuk, tinggalan apa yuk? Faisal lakukan show. Out, out, out. Ternyata pengamatan bangun. Kena nyumpren tanya kena apa nih? Dan nomor punggung satu yang kurang akurat. Balik lagi, Faisal lakukan show. Terima kasih. Terus. Biarkan saja dan kita menyeberang 15-17. Dan mendekat WSC kali ini di 15-17 dari ketertinggalan 7 poin tadi. Akhirnya Tepot diminta oleh Rakit Entertainment. Ini kembali kedua tim sudah masuk ke lapangan. Satu akan kembali dilakukan oleh Faisal, pemain dari Kedengsal. Sub terima Alif, Neno berikan Alif lagi ke akun Boy. 18-15, time out yang efektif untuk menghentikan rentetan poin WSC. Sub akan dilakukan oleh Andoy nomor punggung 5 kali ini. Sub lakukan. Terima Fadli, Kiki, Abah, gagal skema serangan dan bertambah lagi poin untuk Rakil 19-15. Anderson, terima Fadli, Fadli dari belakang, masuk, 16-19, Fadli. Kali ini setelah beresnya, Kiki Sipungin lakukan sub, terima libero. 2 blok terlewati. Poin kembali untuk Rakil Entertainment 20-16. Alex stop. Biarkan hanya saling pandang dua pemain WSC. 2-1-6. Kembali lagi Alex lakukan set. Terima libero. Sub yang kurang baik sekali, bisnisnya cukup baik dan mengutakkan serangan. Mas Pira gagal menyeberangkan bola karena serangannya sebenarnya baik tapi hasilnya kurang baik. 5 sila lakukan sub. 5 Alif Melo berikan pada Mas Pira. Poin 22-17 kembali menjauh dengan 5 poin kali ini. Fajar yang akan melakukan shot dari Rakit. Fajar shot, terima libero Eko. Kiki,
Neno berikan berpirang masih desa Mantan Iba. Kali ini Fadli, Ali, Fajar berikan ber Ali. Baca satu serangan dari Ali oleh Fadli. 22-22. Pelan-pelan kembali merangkak mendekat melalui Iba. Kali ini Andika yang mana konsep? Terima Pak Fadli dorong, masih bisa diterima oleh Andoy. Kembali lagi Andoy, pelan masih diselamatkan. Silan dan silan yang melakukan, masih bisa diselamatkan pula dorong Alif. Ada libero dan kali ini bisa melakukan perubahan lagi tanpa. Ya, kali ini Andoy bisa melakukan pasangan. 24 set point. 24-20. Andika Sir. Terima libero. Kurang baik. Nah, gagal Persib dan menjadi set kedua dengan kemenangan Ragil Entertainment sehingga memaksa rubber set. Set penentu set ketiga dengan cukup 15 poin saja. Ya, kita kembali ke lapangan WSC tuan rumah di sebelah kanan kembali karena beberapa pertandingan dan akhir pertandingan di sebelah kiri bola set pertama dari Rakil Entertainment. Ya, nomor punggung 1 Mas Bira yang akan melakukan set. Terima libur Eko. Pasti berikan pada Sila, masih bisa selamatkan. Serangan Alif kali ini dorong saja, masih bisa selamat juga. Kali ini Alif lagi tepus dan pecah telur 1-0. Set kembali yang dilakukan oleh Pira. Terima Sila. Sila lagi, masih bisa diselamatkan oleh satu saja. Dorongan yang kuat, penempatan yang luar biasa sehingga 2-0 kali ini. Balik lagi, set, lakukan tirang, terima Darsin, terima Fadli. 1 serangan belakang mampu menghasilkan pecah poin 1-2. Faisal Sab, nomor punggung 1, Neno. Keluar kali ini nomor punggung 3 Fajar dalam melakukan pukulan masih Faisal Sab. Terima Ajis, Neno, Alif mampu dibaca. Alif lagi. Ya, touch dan 3-2. Unggul 1 poin bagi Entertainment. Lakukan sel. Terima Darsing, dorong ke belakang. Bola cepat, Andoy tidak mampu dibaca. 4-2. Neno, shot. Terima Darsing, Vicky dari belakang Fadli. Masih bisa terima oleh Ibero, kembalikan. Vicky, Fadli lagi. Kedua. 5. Neno, lakukan serve kembali. Terima Darsim, berikan kepada. Masih.
Jam bola pokoknya yuk, jadi poin. Tiga kali dari satu dilakukan oleh WC dan dengan dua kembali empat poin lagi melakukan self kali ini. Silahkan ya, cukup gol lurus, tidak terbaca. 3-6 Kiki, setter WC yang akan melakukan self kali ini. Kiki, self, terima Alif, Nelo, Alif lagi. 7-3 4 ketinggalan, 4 di muka. Lagi yang pertama, lakukan serve, terima Fadli, Kiki, berikan lagi kepada Fadli, masih dia selamatkan. Tiba, terburung. Satu serangan, sehingga 8-3 memaksa untuk berpindah tempat. Setengah set pertama dimenangkan oleh Ragil Entertainment dengan keunggulan yang cukup jauh. 5 angka tertinggal WC kali ini di set penentu, di set ketiga di Grand Final Buzzer Cup 2023. Terus semangat, semangat ya, sejarah sebentar lagi akan berakhir di WC. Lagi yang menjadi pemenang atau sebaliknya, WC yang menjadi pemenang. Sekali lagi poin untuk Andre, terlalu bersemangat sehingga bolanya keluar. Kali ini Silan yang akan melakukan serve. Silan serve, terima Alif, Neno, Alif lagi masih bisa selamatkan Silan. Berikan kepada Fadli, dorong-dorong dan keluar. Sebelum dinyatakan keluar sehingga poin untuk berakhir entertainment 12-4. Terima persilan. Kiki berikan kepada terlalu menghindar juga satu poinnya. Kali ini Alif yang akan melakukan betul. Terima silan Kiki Fadli. Master Fajar dengan senyumnya mampu memblok serangan dari Fadli sehingga match point. Satu angka lagi. Selamat. Dua kali master broker selesailah pertandingan ini. Sekedar panitia mengucapkan terima kasih kepada Fadli Subandi.